Proses memotong bahan gantungan kunci dari kayu berbentuk hati dan daun, bahan gantungan kunci kayu berbentuk hati dan daun adalah pilihan yang indah dan unik untuk dijadikan sebagai hadiah atau souvenir. Proses pembuatannya memerlukan beberapa langkah yang teliti dan presisi agar hasil akhirnya dapat memikat hati para penerimanya. Berikut adalah panduan langkah demi langkah tentang bagaimana membuat bahan gantungan kunci kayu berbentuk hati dan daun dengan sempurna. Langkah 1, persiapkan bahan dan alat. Sebelum memulai proses pemotongan, pastikan Anda telah menyiapkan semua bahan dan peralatan yang diperlukan. Berikut adalah daftar perlengkapan yang Anda butuhkan. Kayu, pilih kayu yang sesuai dengan proyek Anda. Anda dapat menggunakan kayu lunak seperti pinus untuk memudahkan pemotongan, pola atau desain. Siapkan pola atau desain hati dan daun yang ingin Anda gunakan. Anda bisa membuatnya sendiri atau mengunduhnya dari internet, pensil dan kertas. Gunakan pensil untuk melukis pola pada kayu. Pastikan pola tersebut terlihat jelas dan simetris. Gergaji kayu. Anda dapat menggunakan gergaji tangan atau mesin untuk memotong kayu sesuai dengan pola yang telah Anda buat. Kertas pasir atau amplas. Gunakan kertas pasir atau amplas untuk merapikan tepi dan permukaan kayu setelah dipotong. Langkah 2, lukis dan potong kayu, lukis pola. Gunakan pensil untuk melukis pola hati dan daun pada kayu sesuai dengan desain yang telah Anda persiapkan. Pastikan pola tersebut terlihat jelas dan proporsional. Potong kayu. Gunakan gergaji kayu untuk memotong kayu mengikuti garis pola yang telah Anda lukis. Potonglah dengan hati-hati dan perlahan untuk menghindari kesalahan dan membuat tepi yang rapi. Langkah 3, rapikan dan haluskan. Amplas tepi. Gunakan kertas pasir atau amplas untuk merapikan tepi kayu yang telah dipotong. Hal ini akan menghasilkan tepi yang halus dan bersih. Amplas permukaan kayu dengan lembut untuk menghilangkan ketidaksempurnaan dan membuatnya halus saat disentuh. Langkah 4. Finishing, pewarna atau cat. Jika diinginkan, Anda dapat mewarnai atau melukis kayu sesuai dengan selera Anda. Pastikan untuk menggunakan cat atau pewarna yang ramah lingkungan dan sesuai dengan kayu. Lapisan pelindung, tambahkan lapisan pelindung seperti lat untuk melindungi kayu dan meningkatkan tahan lama produk Anda. Langkah 5, tambahkan aksesoris, kait atau gantungan. Pasang kait atau gantungan di bagian atas kayu sehingga Anda dapat menggunakannya sebagai gantungan kunci. Hiasan tambahan, Anda juga bisa menambahkan hiasan tambahan seperti manik-manik, payet, atau pita untuk memberikan sentuhan kreatif tambahan pada bahan gantungan kunci Anda. Dengan mengikuti panduan ini dengan teliti dan cermat, Anda dapat membuat bahan gantungan kunci kayu berbentuk hati dan daun yang indah dan menarik. Jangan ragu untuk menyesuaikan desain dan mengeksplorasi kreativitas Anda untuk menciptakan hasil yang unik dan personal. Selamat mencoba!